Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mematikan getar notifikasi WhatsApp. Nah, saat ada pesan masuk dari seseorang ataupun dari grup atau bisa juga dari panggilan telepon, maka akan muncul nada notifikasi beserta getar notifikasi seperti ini. Nah, lantas bagaimana sih jika kita ingin menghilangkan getar notifikasi tersebut? Nah, berikut caranya. Nah, langkah pertama adalah kita buka aplikasi WhatsApp kita, lalu kita pilih icon titik tiga ini, kemudian kita pilih setelan, lalu kita pilih yang notifikasi. Nah, di sini kita bisa menonaktifkan tiga notifikasi getar, yaitu getar pesan, kemudian getar grup, lalu yang terakhir ada getar panggilan. Nah, yang pertama ini kita akan mematikan getar pesan. Kita tap yang getar ini, kemudian kita pilih mati. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa scroll ke bawah ke bagian grup. Kita pilih getar, lalu kita pilih mati. Dan yang terakhir, kita bisa scroll lagi ke bawah dan kita pilih yang getar pada panggilan. Kita pilih, lalu kita tap mati seperti ini. Nah, dengan begitu, ketika kita menerima pesan dari seseorang, dari grup, ataupun dari panggilan, maka tidak akan ada getaran, tidak akan ada notifikasi getar, cuma notifikasi suara saja. Nah, saya akan mengirimi sebuah pesan. Nah, di HP saya sudah tidak ada getarnya saat ada pesan masuk. Nah, oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.